Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selawatnya Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Bapak Rudia di Padang. Silakan, bisa langsung bertanya kepada Buya. Di Padang, Mak, silakan. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan mudah-mudahan dia diberi kesehatan dan keluarga. Amin, makasih. Diberi kemudahan di dalam berdakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Mau bertanya Bu ya. Ada orang yang mengatakan ya bahwa selawat di dalam tahiyatul akhir itu tidak ada tuntunannya Bu ya. Dia berdasarkan hadis Bukhari katanya Bu ya. Jadi biasanya saya kan pakai sayyidina selawatnya Bu ya. Jadi bagaimana itu Bu ya? Mohon bimbingannya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat salah yang mengatakan selawat dalam tasyahud akhir enggak ada tuntunannya adalah salah. Riwayat-riwayat sahihah yang sangat benar. Hadis bukan hanya di Bukhari saja, di yang lainnya. Jadi bacaan solawat Ibrahimiyah di dalam solat itu disepakati oleh a'immah. Enggak ada yang khilaf dalam hal ini. Enggak ada khilaf. Jadi ada solawat di dalam solat tasyahud akhir itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sampai akhir itu fil alamin. Itu ada solawatnya dan diajarkan Nabi. Bahkan kemarin bab solawat. Kita baca bab salat kaifa usalli. Salam sudah tahu ya Rasulullah. Kaifa usalli alaika ya Rasulullah. Diajarkan kul, katakanlah ini, dan itu diajarkan di dalam salat. Jadi tidak benar yang mengatakan bahasanya itu tidak benar dan sangat tidak benar. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud akhir itu adalah diajarkan oleh Nabi sendiri. Dan tidak usah ragu, kesepakatan semua imam enggak ada khilaf dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.